Yo, halo guys, balik lagi dengan saya Vian. Video kali ini saya akan bermain game Endless Strike. Ini game guys masih tahap beta. Jadi kalau ada kalian mau main ini game, nanti saya tuliskannya linknya di deskripsi. Langsung cek di bawah ya guys, di bawah. Tapi sebelum masuk jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya guys. Ini guys ada karakter cewek sama cowok. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Habis itu kita kasih nama. Kasih nama. Kayaknya suaranya kenyahingan deh. Oke, sedang. Kasih nama Lisa Chan. Oh, nggak bisa. Untuk masuk gamenya nih guys, ada lewat WeChat. Sama satunya saya lupa. Tapi ini kita lewat tamu aja ya, karena saya nggak punya dua aplikasi yang itu tuh, maksudnya belum registrasi. Oke. Oke. Kita lawan naga guys. Ada skillnya dan ada cooldownnya pastinya ya. Oke. Darah naganya 13,6 m. Ini mukulnya auto kah? Oke. Daganya keluarin kayak anakan ya, tuh kecil-kecil. Oke. Kita pakai skill barrier. Tapi darah kita tetap berkurang ya. Wah. Mati tuh. Hello. Ini game dari Jepang guys kayaknya ya. Oke. Ini bisa dipercepat kah? Oh bisa guys. Kita klik. Kita skip aja. Oke. Versus. Kayaknya tuh mapnya map RPG ya. Kalau soalnya dia mutar-mutar doang. Bukan kayak MMORPG ya. Selesai kah? Selesai guys. Ini kita dapat item-itemnya. Ada dapat topi juga ini. Oke, kita ikutin aja untuk tutorialnya. Oke, topi tadi itu item atau equipment. Ada nambah statusnya juga ya. Bisa di-upgrade kah? Oh iya guys, di-upgrade. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Oke. Lawan boss. Pokoknya kalau sudah petunjuk di atas itu guys lawan boss otomatis. Oke. Menang ya, kan ini kan masih di awal jadi nggak tapi sampai susah amat ya, kadang-kadang gampang. Kita dapat pants atau ikat pinggang. Oke, kita masuk ke lantai 3 ya, kayak itu ke lantai 3 tuh ada tulisan 3. Oke, nah di sini bisa auto kan. Oh iya guys, bisa auto. Jadi nggak terlalu capek ya kalau ngejakannya tuh. Langsung lawan boss. Bossnya pohon.
Di sini ada quest kah? Kayak quest guys, tuh ada quest. Oke, balik ke mana? Oh, balik. Ini masih kekunci ya, tuh. Masih kekunci. Ini juga. Ini inventory. Oke, ini inventory-nya tadi kemana? Nah, ini inventory. Ini kita masih lanjut ya. Santai aja. Karena kayak game idle ya hitungannya. Jadi AFK-AFK gitulah. Ini fan. Oh, iya guys, friend. Nah, ini hero kita guys. Kita up. Oke. Ke 10 lah. Oke, ke 7. Ini loadingnya ya gini guys, masih rada-rada nyangkut. Nggak tahu aja lah kalau game kayak gini nih. Stabilnya rada-rada kurang, apalagi kalau game yang main server luar rilis di Indo. Oh, itu susah banget guys mau masuk. IndiHome saya enggak ngangkat sama sekali. Jadi ya mau main gimana ya? Pakai paketan rada berat guys. Ya maksudnya kan pakai paketan cuman buat mancing aja kan. Ya. Kan ini paketannya di sini guys. Nih di HP saya yang ini. Masa iya setting mulu kan ada wifi. Sudah kan? Oke guys. Oke. Ini ada apa lagi? Oh. Ini status ya. Jadi kayak kita tuh punya status atau R berapa, level berapa atau lantai berapa, nanti dia naik tuh ya. Baru ada tahapannya lagi yang keselanjutnya kayak dapat emblem atau talent, title lebih enaknya. Oke, di sini ada apa? Gacha kah? Oh. Gacha, guys. Oke, dapat karakter SR. Oke, lumayan. Kalau hoki SSR ya. Kita punya 3 tiket. Kita balik lagi ya. Oke. Oh, kayak asisten guys, tapi nggak pakai equip ya, cuman level doang. Oke, ini diapain? Sudah. Oke, sudah. Di sini guys, kita bisa bawa partner ya sampai 8 orang. Itu ada tahapan levelnya 25, 65, 85. Nah, yang tiga ini saya nggak tahu tuh partner juga atau apa ya. Saya lihatnya sini 8 ya tuh untuk hero-heronya dan masing-masing elemen and classnya masing-masing. Oke, kita langsung coba gacha aja ya, yang ini aja. 1400 kami datang. SR itu aja yang bagus. Sudah.
Vina. Oke, dapat yang kembar. Oh ya guys, tuh ada partnernya ya. Oke, dikit lagi 30 musuh. Langsung lawan boss. Oke, selesai. Oke, sini guys ada quest masing-masing hero ya, maksudnya yang hero gini tuh masing-masing guys. Jadi ya questnya nggak keseluruhan karena terutamanya aja. Oke guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Gamenya nih guys seru banget. Jadi kalau ada kalian yang punya saran ke channel ini, bisa langsung komen ya guys di bawah. Di bawah. Gamenya nih guys seru banget, idol banget, waifu banget. Jadi kalau kalian yang mau coba langsung aja di download ya guys, tapi ini adanya cuma di tap-tap dan masih tahap beta. Oke, dadah.